Intinya kalau lu anak graffiti, lu harus semangat terus sih, meskipun itu mau gimana pun itu, lu tetap semangat. Oh iya. Apa ini mie om? Pasti bun. Mar, masih ada kopi Mar? Kopi ya, lupa gua belum beli. Sekalian ini bocet dulu. Kopi apa? Gua kira mungkin udah beli. Lu pakai kopi mix dah. Kopi mix. Available. Bun. Sekali lagi bun. Tapi lupa bun. Store Bogor. Itu kopinya apa? Ayo boleh sok. Mangga. Kopi mix satu. Terus gude cappuccino satu. Gule kaleng mas. Gule pahit ya. Gule kaleng nih. Mau gambar Ma'ruf Amin. Graffiti ini ya apa? MUI. Graffiti halal. Ini halal stop. Rumah halal. Iya, itu pakai apa? DTF. Kaosnya? Hah? Kaosnya Citytek. Kaosnya lokal. Lokalan. Berapa harganya, Wan? Harganya 85.000. Semuanya ya? Bisa 100-nya 100.000 sih minimal. 30S sih tipis banget. Iya ya. Gampang ini ya? Iya, tipis. Buat acara-acara doang ya? Biasanya gitu ya. Lokal tuh triple X. Halo mas, ini kaleng-kaleng produk-produknya mau gua absen ya, dari mulai harga berapa aja nih? Dimulai dari sini sih enakan ya. Ini harga berapa nih? Ini untuk Belazo tuh harganya sekarang 26.000. 26.000 ya? Itu ya, untuk satu cansnya. Dia berapa mili tuh? Ini 300 mili ukurannya. Produk dari mana mas? Ini produk dari Indako kalau gak salah ya. Indako Indoko Chat sebenarnya dia, cuma dia ngeluarin buat kalengnya juga, buat pilok graffiti. Kelebihannya ini? Kelebihannya tuh apa ya? Sama aja sih sebenarnya untuk kayak untuk cans-cans graffiti yang lainnya sama. Cuma kayak caps-nya tuh dia lebih kayak fat gitu untuk standarnya. Oh lebih besar ya, lebih standarnya? Besar, ya dia tapi udah female. Udah female cans ya? Iya udah female cans juga. Udah enak lah dia untuk graffiti. Siap. Selanjutnya mas, brand apa nih? Ini ada Ditton King. Ditton King yang Florence. Ya Florence kalau gak salah. Florence. Nah dia tuh go in the dark kalau gak salah dia. Go in the dark dia bisa nyala kalau ada sinar UV biru gitu. Ya lampu LED lah ya. Ya buat lampu LED gitu. Harganya di sini berapa mas? Ini untuk Florence tuh kalau gak salah sekarang 49.000 satu kalengnya. Siap ya. Terus lanjut nih ada Ditton King. Ditton King yang kemasan yang baru. Ya ini yang biasa harganya tuh 40.000 naik yang biasa ya. 40.000 ini berapa mili mas? Ini 400 mili ya. Siap. Yang Florence juga sama 400 mili juga dia. Capsnya dia standar pabrik, cuma dia udah enak banget capsnya. Lu ini tuh namanya kalau nggak salah capsnya universal. Nah si universal tuh dia bisa gede, bisa kecil, bisa sedang juga. Tergantung orang pemakainya sih yang pakai kalengnya ini sebenarnya gitu. Tapi enak juga buat gambar. Gak usah lu pakai caps yang lain juga, pakai caps bawaan juga udah enak sih sebenarnya. Lanjut. Nah ini yang Ditton King-nya yang kemasan barunya yang 300 mili. Ya sama kegunaannya sama apa? Capsnya juga sama, nggak beda-beda. Ya pokoknya ini ukurannya 300 mili aja. Kalau ini yang ini harganya berapa mas? Ini harganya 300. Oh ya, ini harganya yang 300 tuh 29.000. 29.000 ya. Siap. 29.000. Lanjut. Ini yang 150 mili. Ya 150 mili, sama kegunaannya juga, capsnya juga sama. Harganya tuh sekarang 23.000 kalau nggak salah. 23.000. Lanjut. Ini ada caps pack gitu di Snapgram. Ya, Snapgram ada cap yang pack gitu. Ntar kalau harganya bisa lihat di bio Snapgram aja ya. Nah, isinya ada caps apa aja, Mas? Ini capsnya ada level 1, level 2 sampai level 6. Jadi level 1 sampai 6 ada di sini. Dari caps kini sampai caps
fat ya? Iya, dari skinny sampai ke fat yang lebih gede itu level 6. Tadi harganya berapa ini? Ini satuannya 12.000. Untuk satu packnya? Untuk satu packnya tuh bisa kisaran ke 70.000-an. 70.000 siap, Mas. Isinya ada berapa? Ada 6. 6. Ya. 1 sampai level 6 ya. Satu level 1 sampai level 6. Siap. Nah, lanjut. Untuk ini caps yang sama harganya yang 12.000, tapi untuk satuannya dia bukan per pack. Satuannya semua sama 12.000. Siap. Kayak gitu sih. Lanjut, Mas. Ya, ini sketchbook. Kita juga ngeluarin sketchbook dari Snapgrab juga. Dengan harganya tuh 25.000 satu sketchbooknya. Ukuran? Ukurannya 5. Isi berapa? Isinya tuh kurang tahu nih, tapi lumayan lah, tebal juga. Lumayan lah. Kisaran 100 lebih gitu kayaknya. Ya, kisaran 100 lebihan lah segitu. Nah, ini juga ada stiker Hello Pack juga. Kalau misalkan mau belanja bisa langsung ke Snapgrab juga. Ya, untuk harga ntar ada di bio Snapgrab di Instagramnya ya. Dan segitu. Kalau mau kesini hubungi kemana, Wan? Hubungi Snapgrab Store. Ada di Instagram ya? Ya, Instagram ada. Kontaknya? Kontaknya ada di Instagram juga. Oh. Kalau nggak ada DM aja. Kalau ada DM aja. Ya, betul. Pesan-pesan yang untuk mau kesini? Pesan-pesan ke sini ya udah sini aja di sini bisa ngopi, bisa bikin mie ya. Bisa naik kos-kosan aja di sini. Iya. Graffiti Store di Bogor, namanya Snapgrab, lokasinya Ciapus. Taman Sari, Kelurahan Sinar Galih. Iya. Kecamatan. Eh, Kecamatan Sinar Galih. Kecamatan Taman Sari. Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Sinar Galih. Desa Sinar Galih. Bisa lah. Sambil rebah-rebahan di sofa. Belanja-belanja sofa. Ngopi-ngopi masak mie. Terbuka untuk umum. Untuk graffiti writers dari berbagai macam kota silakan mampir ke Snapgrab. Graffiti Store. Yo ini. Jangan lupa masak mie. Jangan lupa masak mie, guys. Mie-nya isi 2 pokoknya. Soalnya anak graffiti harus bertenaga. Caps, snack, skatebook, lengkap. Bisa mampir, Pak. Iya tuh bikin, kata gue, gue bikin. Kan gue taruh di sini. Di atas itu tuh, di atas kamar mandi. Lantai 2 nanti dibikin exhibition ya. Lantai 2 ntar studio gua. Jadi studio. Ini nanti kalau misalkan udah jadi di atas tuh, ini gua start. Ini dapur. Ini berisi dapur nih. Nah, ini toko buat tamu juga. Dan di atas udah studio gua gitu. Buat apa sih? Pameran-pameran gitu. Asik sih ya. Nanti aja itu belum ada. Ada pas kecewa cuma belum terlaksana. Ayolah, gue mendoakan sih. Amin. Semoga segera terlaksana. Udah beres kayak ini, Bang Agung. Ini. Bikin. Ulah, kabur. Bombing. Ucap bombing. Bombingnya di gap sama siapa nih? Posisinya dalam gang ya. Jangan lupa. Snapgrab. Snapfood. Snapgung. Snapgrab. Ya sudah. Ucapan-ucapan ini, Iwan. Buat viewers. Ucapan-ucapan terakhir buat viewers YouTube gue. Intinya kalau lu anak graffiti, lu harus semangat terus sih. Meskipun itu mau gimana pun itu, lo tetap semangat. Soalnya graffiti itu nggak akan mati sebenarnya. Yeah. Lo mau sampai tua juga tetap ada graffiti. Soalnya lo ngalamin lah yang udah sekarang udah jadi artis tuh awalnya tuh kayak kita gini. Iya. Sambil masak mie juga. Betul ya kita lah, ya kan. Masak mie. Iya. Sambil YouTube juga nih. Ya sudah, thank you. See you, bye.